Yuk kita review film Peter Rabbit 2, Run Away. Untuk film Peter Rabbit yang pertama, menceritakan tentang Peter Rabbit dan 4 saudara kelincinya yang sering mengganggu Mr. McGregor di kebun sayurnya. Ketika McGregor meninggal dan rumah diambil oleh sang cucu jauh, yaitu Thomas McGregor, pertengkaran sering terjadi. Namun Thomas mulai berubah ketika dia jatuh cinta pada Bea, yang sangat menyukai keluarga kelinci itu. Dipercepat ke sinopsis Peter Rabbit 2, The Run Away. Bea dan Thomas akhirnya menikah. Lalu keluarga kelinci ini tinggal bersama dengan pasangan tersebut. Di saat yang sama, novel petualangan tentang Peter dan kawan-kawan laku keras dan membuatnya terkenal. Tak ingin dikenal menjadi kelinci yang nakal dan membuat masalah. Ketika Thomas dan Bea berlibur, Peter menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Peter akhirnya memilih untuk pergi ke kota. Dan di sanalah dia mendapat banyak pengalaman yang tak terduga. Bertemu dengan berbagai karakter berbeda, baik itu positif maupun negatif. Ketika keluarganya berusaha mencarinya, di sisi lain Peter malah membuat kegaduhan yang lebih parah untuk keluarganya. Di saat inilah Peter juga harus bisa menemukan jati dirinya sebenarnya. Akan menjadi apakah dia dan bagaimana efek orang sekitarnya? Cari tahu jawabannya dengan nonton film ini ya. Selamat menonton!